ini panas banget deh kita ini. Gimana sih rumahnya si Bujen? Ini semuanya bagus. Semuanya apa rumah dia ya? Bisa jadi. Iya, tapi ini kan kita di daerah Cibubur. Gue tuh mau ke rumahnya di Anabul's Family. Bener kan namanya Je? Cip? Kayaknya sih yeah. Itu. Nanti kita cari. Supaya nanti biar lebih bener, biar ketemu dulu nih sama rumahnya Jenny. Tunggu deh. Biar... apa? Tapi Jenny baru datang ya? Bukan. Kayaknya bukan. Wih, terus, terus. Terus. Yang baru, okay. Yang baru biasa. Kok curiga nih? Apa? Apa sih, Dani? Kayaknya yang cuma seliuran kucing rumah ini doang nih. Itu suara kucing bukan? Anjing dong. Iya sih, itu kucingnya banyak tuh. Kamu anaknya Bu Jen bukan? Ada kandang. Ada kandang pasti nih, gue rasa nih pingin-pingin gue rumahnya Jenny deh. Coba ah. Sudah ada yang disontau. Kenapa dia lebih namuk dibanding gue? Bener-bener ya. Oh, permisi Pak. Aku mau ke rumah Ibu Jenny. Kamu yang nunjukin aku tempatnya. Rumahnya Bu Jenny. Disediain minum. Tamu belum masuk, udah disediain minum sama si Jenny. Coba deh, bener gak ya pintunya mana? Kamu masuk. Kamu masuk, nak. Bu Sena. Ini dia mau masuk ya. Aku boleh permisi mau ngebel ya. Misi ya, Bu. Kamu Bu apa, Pak? Nyaut dia. Sana lu, kata dia. Assalamualaikum. Bener gak ya? Bener kan? Apa kabar, Bu? Cantik banget, Bu. Ya ampun, tau gak? Ngatur waktu ketemu sama Jenny lebih repot dibanding nyari schedule gue yang biasa aja. Gila, the best. Tapi gak susah ternyata nyari rumah lu di daerah Cibubur ini. Kalau kiri kanan pasti banyak mobil lu juga. Tapi yang teridentifikasi dari gue adalah banyak kucing di teras rumah lu, Jen. Bener. Gila, banyak kucing dan ada kandang di depan. Iya. Terus yang lebih hebat lagi, kalau kita mau nama ke rumah Jenny udah dikasih minum. Udah, oh, iya. Ini bukan air mentah ya. Ini siapa, Jen? Ini namanya Mandira. Mandira? Ya. Jadi semua kucing komplek itu semua punya nama. Yang udah gak survive, yang udah mati juga karena sakit atau ketabrak, punya nama semua. Dan semua kucing TNR itu semua punya nama. Ada sekitar 178. Sebentar, kucing TNR itu apa maksudnya? Trap, meter, return. Jadi yang kan gak semua kucing betul. Dibawa ke dalam tes. Oh, jadi baik. Gak semua kucing di rescue. Oh. Jadi yang memang dia kondisinya sehat, iya. Sudah dewasa, hanya kita tangkap, steril, recovery di rumah sekitar seminggu. Kalau yang betina, yang jantan 3 hari, habis itu dilepasin lagi. Tapi mereka pasti akan balik lagi ke sini ya, rata-rata sih. Rata-rata itu yang di TNR justru yang di luar-luar, kayak di lingkungan kantor. Oh gitu. Lingkungan kantor suami. Oh. Terus rumah aku yang satunya, yang klaster. Oh, ibu banyak rumahnya ya? Aku senang berteman dengan orang yang rumahnya lebih dari satu. Kita sahabat ya, Bu. Oh gitu. Bener. Jadi semuanya. Ini juga termasuk siapa nih jagoannya? Piko. Dari mana lu bisa inget sih nama-namanya? Ini Piko, ini Mandira. Piko. Ininya ya. Oh iya betul. Ini Piko habis di steril juga. Udah, dia tahu ya. Lama dia di Piko, steril. Lu jangan belagu ya. Lu mesti inget jasa-jasa ibu lu tuh. Iya ya, Piko. Memang anak-anak di sini behave kalau ada tamu, terutama yang bawa kamera, ya kan? Oh, udah tahu. Oh. Tas TV gitu udah. Lu tahu kan gua artis, Piko. Udah. Lu tahu lah ya. Iya, benar-benar. Ini siapa nih? Ini Raka, kebetulan ini putra mahkota, satu-satunya. Ya, satunya. Jadi, tapi adiknya banyak, gak apa-apa lah ya Mas ya. Ini Raka, iya. Aku kakak. Kakak Indi, panggil aku jangan tante. Apa, oh, iya. Apa itu tante-tante? Oh, oke. Okay. Tahu kan tadi arahannya, tidak ada anti ya. Tidak ada anti, tidak ada tante, apalagi oma, eyang, no! Store. Oke, okay, notes. Ada lagi kucing-kucing di situ, kamu mau lihat ada kucing? Andi, sebelum kita ngomong, ada Andi, coba Din. Coba Jen. Jadi bersih banget kandangnya, ya ampun. Dan semua pakai wood pellet. Oh, gile. Jadi ini bukan karena mau syuting ya? Bukan, emang udah setiap hari gitu. Begini. Dia tahu penyakit orang tuh kalau mau syuting dirapi-rapihin, dibersih-bersihin. Yeah. Tapi Jenny bilang, nih gue emang hari-hari kayak gini. Yeah. Ini siapa ini kan ini ada mesen? Ini namanya Mona, udah di steril juga. Ya, ada Endin. Oh, wow. Ada sombong ya, dia maunya tidur. Nah, kalau dia... Itu Endin. Din, astaga Tuhan, segede ban motor, gede banget. Din,
gimana orang mau nyasar. Makanya kalau tadi Jenny baca WhatsApp gue, Jen sorry gue gak nyasar, pasti Jenny bilang gini, ini rumah yang paling banyak kucing cuma rumah gue, yeah. Tendi, kalau lu nyasar sih kalau nyasar sih keterlaluan. Tuh Din endut banget, pem pem pem, Din enak ya bos. Aku lagi main, bule juga lagi main. Jadi ada berapa banyak kucing kompleks yang sekarang? Di teras 8, dan pasti sebetulnya mungkin bisa lebih banyak sebetulnya kali ya Jen. Nah, tapi si Nina kurang ajar dia. Cabut. Cabut. Udah disteril. Udah. Terus si Brownies diadopsi sama tetangga. Loh. Udah jadi orang kaya juga. Oh diadopsi. Tuh si Brownies, si Ivan sama si Ruben. Beda Brownies. Oh boleh ya kan dia bukan kucing ya. Iya betul. Lu pengalamin gua banget sih. Apa sih emang? Brownies udah di itu, udah diadopsi. Enak ya kalau orang udah tinggal terima beres ya, udah di steril, udah cakep, dicomot. Tapi kalau Jenny gratis ketemu, pula. Gratis pula. Jadi kalau Jenny ketemu mereka, mereka masih ingat Jenny ya? Masih, orang sering ngasih foto, tetangga-tetangga. Gila, ini perlu banget ya untuk tahu Jenny, apa sih gitu. Sebetulnya yang buat Jenny ini pengen banget ngurusin kucing yang sebenarnya bukan kucing peliharaan yang pribadi. Coba kita masuk ke dalam rumahnya Jenny. Agak ngeledek. Ini umurnya berapa Jen? Tori itu udah 4 tahun dia. Karena dia tahu. Iya, boleh pegang ya? Boleh, boleh. Ibu izin pegang, pegang dulu, salaman dulu. Boleh pegang ya? Oh lalila puting. Biasanya galak loh. Biasanya galak ya? Dia tahu yang datang malaikat. Tori. Jadi gak boleh galak-galak sama ibu. Aku ibu Indi, aku juga punya anak 3. Sotoy juga, tapi kamu tuh luar biasa. Terima kasih Tori sudah izinkan aku boleh main. Jagain oma ya. Dia hari-harinya di situ nungguin kerja di situ. Di sini. PW ya om? Nungguin pulang, laki, jantan. Iya, dia posisi PW, iya, posisi wena. Aku jalan-jalan dulu, mohon izin bos. Oke ya. Yoi. Selamat siang. Oh, yang masalah mata itu iya, ya? Itu. Selamat siang. Udah segede itu. Selamat siang. Aku boleh main sini. Siang. Aku boleh main sini. Aku ngobrol sama mereka dulu ya, Jen. Boleh, boleh. Selamat siang. Hai, Mbak. Tolong nasi goreng 5. Bukan. Oh, bukan. Restoran. Oh, iya. Selamat siang, anak ganteng-ganteng. Ara. Gila, benar-benar. Zena. Aduh-aduh, itu perutnya seperti TV. Dahlia. Jadi Nining. Total yang oh my god di sana ada lagi. Ada. Gila benar. Gila benar. Halo, apa kabar Mas? Akhirnya aku datang juga. Dengan senang hati terima kasih. Mohon maaf kalau ya, hari jadi ini ada berisik. Rapat. Terus ada rapat. Bagus. Aku bilang ya, Pak. Iya, iya. Kebetulan ini ada suaminya Bu Jen. Jadi kita hari ini paket komplit ada ya. Ada mama, ada papa, ada anak bungsu. Tapi sebelum nanti ngobrol sejarahnya awalnya total ini ada berapa kucing yang seliuran dan bukan seliuran ya, Cip lihat tuh Cip. 54. Ah? Di dalam. 54. Iya. Ini Dahlia itu dapet di mall teh. Posisi gue lagi beres meeting. Aduh gue bisa sampai sore deh di sini ya. Aduh. Nah terus lihat dia, aduh. Dia mungkin kayaknya habis ngelahirin terus netein kan teh. Sini saya. Aduh. Kenapa netein. Jadi segede? Nah. Kenapa banyak tronton di sini? Cip. Di rumahnya Bu Jen banyak tronton. Terus ini mau dikantin sama petugas manajemen. Siapa si Dahlia itu? Dia, masuk ke area mall kan. Oh, iya. Ke area mall. Terus mungkin ada yang laporan. Jadi dia udah bawa karung sama jaring gitu. Terus ribut kan. Gitu. Sempat ribut sama apa manajemen. Apa salah satu mall di Jakarta gitu. Ya udah terus akhirnya dibawa pulang. Di steril. Karena kalau dia dikarungin aja paling kalau nggak di pasar. Di pom bensin hamil atau, lagi. Iya. Ya udah akhirnya dibawa pulang. Kita baru cerita sedikit nih dari semprot sebagian dari ke-54 anaknya Bu Jen ya. Maksud gue pengen ngabsen dulu. Ini yang paling senior yang mana nih Jen? Tole. Ini anak. Hai kaldu pertama. Jamur. Kaldu jamur. Tole kan? Anak pertama. Aduh, yang Tuhan. Membuka pintu hati keluarga ini. Ini anak pertama? Iya. Ini yang paling tua, ini udah mau ulang tahun ke-16. Hai, selamat sih. Kakinya emang sakit. Begitu. Hello, kenalan sama ibu. Alamak. 16 tahun. 16 tahun. Satu tahun umur kucing itu kan 4 tahun umur 4 kita. Jadi ini 16 tahun ini ya? Iya, 16. Iya, kali 4. Kamu memang juga ini pelunnya nama. Ini sih kaset. Itu kan korban tabrak lari yang di depan pom bensin Bukaka itu.
ini aku pulang rapat, aku pulang meeting jam 10:30. Lu ya. Lihat dia lagi ngapain? Iya, jadi pas puter balik itu, pas puter balik sini buka kak, sini pom bensin, puter balik, eh udah dia di situ tuh. Aku langsung minta sama petugas SPBU-nya ada Indomaret di pom bensin itu minta kardus gitu. Dia dalam keadaan gimana? Udah terkapar. Gila, lu mulia banget gitu. Sih Jen ya. Udah terus, terkapar. Gila lo terus. Udah bawa pulang. Kesemok masalah dia. Terus ini kan udah ganti kelamin juga kan? Maksudnya? Iya, jadi pada saat siapa sih si Kasep? Iya, jadi sekarang udah jadi perempuan. Yang bener dong Jen, maksudnya gitu. Sudah. Jadi ini memang benar-benar kalau nyawa kucing itu ada 63, iya. Bener itulah Kasep. Tunggu. Kali. Jadi gimana nggak ngerti? Kan Kasep terakhir adalah ketabrak. Pria. Iya. Jantan. Terus ketabrak ketemu sama Jen. Iya. Terus udah gitu. Nah, kenapa dia harus dibetinakan? Karena kantong abdomennya dia itu akibat dia ditabrak, tabrak lari itu rusak. Bocor, oh, rusak. Sehingga pinya itu kan nggak bisa keluar. Oh ya. Vesika urinarianya dia itu udah hancur. Oh ya ampun. Jadi kantong abdomennya dia udah hancur. Nah kalau pi itu tidak dikeluarkan. Iya bisa di dalam. Iya betul. Hitungan jam dia bisa die kan, bisa meninggal. Yeah. Jadi akhirnya waktu itu konsul ke beberapa dokter yang senior di Jakarta. Akhirnya mereka mengambil langkah untuk dibetinakan gitu. Dibetinakan itu maksudnya jadi dibikin lubang, dibikin alat. Iya, terus dibikin saluran urin yang baru gitu diambil supaya apa biar mengeluarkan pinya yang gila. Udah rendem. Jen, gila berkah lo luar biasa ya. Maksudnya kata Kasep gini, biarin deh nih Eke sekarang jadi pere, yang penting bisa pipi. Iya benar. Kalau dia nggak ketemu sama Jen, kebayang satu antara dia meninggal atau dia udah cacat dan terlunta-lunta menderita. Udah mati sih pasti. Iya dong. Aduh sayang Kasep. Nuhun bisa ketemu juragan Jen ya. Kasep. Itulah kamu makanya tolong kucing sebisa mungkin kalau dia sakitnya dalam kondisi berat sebisa mungkin dirawat di rumah. Karena kucing itu kan beda dengan anjing ya, gitu. Jadi dia akan lebih nyaman ada di rumah, di dekat kita dan itu akan mendorong imunnya dia untuk dan kucing itu rasa terima kasihnya itu luar biasa. Jadi dia benar-benar kayak ngerti gimana caranya biar keluarga ini nggak sedih gitu. Jadi semangat. Ya dia menghibur. Iya. Cuman memang karena suspeknya dia itu ginjal, jadi makanannya dia harus renal, terus dia harus minum ipakitin, suplemen ginjalnya dia. Misahin makanannya gimana? Ada, udah dikotak-kotakin. Jadi kalau di sini waktu makannya bersamaan atau lo dua kali? Yang makan raw food, makan raw food. Yang makan dry food, dry food. Harus tiap saat makan. Ingat, kucing gemuk itu tidak lucu. Iya. Tapi ini gemuk bu dia. Iya, tapi dia makanya udah memang karena tulangnya dia gede. Oh, gitu. Memang sekarang kelihatannya lucu, tapi itu nanti akan jadi PR ketika dia sudah memasuki usia senior. Usia senior itu sudah 7 tahun. Coba kasih info, kasih tips sama kita. Jadi sebetulnya dalam sehari dua kali kucing itu makan di jam. Pokoknya nggak boleh lebih daripada 12 jam karena kucing itu ada asam lambung teh. Taunya dari mana? Dari warna muntahnya dia. Kalau warna muntahnya dia kuning, berarti dia telat makan. Atau mungkin dia ada sesuatu yang dia nggak pengen makan. Lapar, tapi dia nggak pengen makan, gitu. Sebaiknya hanya di dua kali makan aja? Dua kali makan. Sebetulnya mau satu kali makan pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau beli makanan, ingredients-nya dibaca nggak di belakang? Terkadang. Itu kan udah ada portionnya, mereka menciptakan. Oh, iya benar. Udah ada portionnya, iya, benar. Berapa gram itu yang dibutuhkan sama mereka. Nah, siapa namanya ini? Kenzo sama Renzo. Enggak dia. Nana. Aduh kamu langsung nempel sama ibu kan, berarti gak masalah sama ibu. Nana, ibu pikir tuh kamu makannya sehari 100 kali. Iya, sehari 2 kali. 2 kali ya Nana. Ya, ada, makanya gak ada free flow di sini. Gak ada apa? Gak free flow makanannya. Karena itu akan jadi PR ketika usianya dia sudah menginjak 7 tahun ke atas. Itu benar-benar, jadi lebih baik invest di makanan daripada nanti berobat mulu di kemudian hari. Karena itu
permasalahan tentang pola hidup yang salah, nggak salah iya, sama pola makan itu benar-benar. Jen, kalau anak-anakku di rumah kayaknya udah terbiasa free flow. Yeah. Karena aku minim pengetahuan ya istilahnya. Yeah. Terus ada selain minim pengetahuan, dia ngeliatin gue. Di situ Cip, ada gini. Masih lagi ya, yang putih. Iya. Ini siapa lagi nih cewek satu berisik. Jadi satu karena minim pengetahuan bahwa ternyata kucing itu dikasih dua kali makan juga fine-fine aja. Iya. Sama kedua, kasihan. Aduh, nanti kok dia lapar gimana? Iya. Dia cari-cari tempat makan gitu. Kalau udah terbiasa gitu, peralihannya untuk merubah jadi sehari dua kali gimana, Jen? Kurangin dulu. Karena oh, jadi jangan yang, langsung ya? Iya, yang free flow dengan yang kucing yang apa namanya, yang mereka pola makannya benar-benar dijaga, pasti rasa menghargainya terhadap makanan yang dia makan pasti jauh lebih tinggi. Karena buat mereka menunggu jam makan itu mereka excited banget gitu, daripada kucing yang memang free flow gitu. Akhirnya apa? Mubazir makanannya. Iya betul.